أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، رب زدنا علما وارزقنا فهما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diutus di tengah umat manusia ini seorang nabi, seorang rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat terutama bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam tidur yang lelap kebodohan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad ini setelah terjadi kekosongan para rasul. Dengan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan, menurunkan Al-Qur'an, memisahkan antara yang kufur dan iman, serta menghancurkan berhala. Setiap umat, hadirin sekalian, memiliki tokoh-tokoh yang terkadang berbuat salah, terkadang berbuat benar. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma'sum, terjaga dari ketergelinciran, aman dari celah, selamat dari cacat. Hatinya juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan, sehingga sedikit pun beliau tidak pernah sesat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghala wa ma ghawa." Dan kawanmu Muhammad tidaklah sesat, tidak pula keliru. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak akan menyimpang. Hadirin sekalian, Allah telah mengarahkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak akan bodoh. Allah juga menjaga mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak akan berkhianat. Allah telah membentengi lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak tergelincir atau berbicara dusta. Allah juga membimbing agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak akan tersesat. Allah telah melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak akan salah. Beliau diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, dijaga penuh dengan keberkahan. Karena juga beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wallahi inni la'akhsyakum lillah wa'alamukum lah." Demi Allah, sungguhnya aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Aku adalah orang yang lebih mengenal Allah daripada kalian. Allah telah mengutus Nabi Muhammad, hadirin sekalian, minad dhulumati ila nur. Ya, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita merupakan nikmat yang sangat besar. Dengan risalahnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sunnah. Ya. Maka orang yang mulia adalah orang yang
paling kuat dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad merupakan kabar baik, ya, berita yang paling gempar, sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun." Tentang apakah manusia bertanya-tanya tentang berita yang besar? Mereka memperselisihkan tentang hal ini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadirin sekalian, ketika diutus tidaklah sembunyi-sembunyi, ya, tetapi diutus dalam keadaan terang benderang. Ya, siapapun mendengar cerita ini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Beliau diutus agar Allah diesahkan, disembah. Beliau diutus agar di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Karena waktu itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia dalam keadaan sesat, dalam keadaan jahiliyah. Baik itu ahli kitab, ya, walaupun ahli kitab, kecuali sedikit dari mereka yang masih memegang kebenaran. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah batu, ya, ada yang menyembah hewan, hadirin sekalian. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia berubah. Ya, peradaban juga berubah. Nabi mengajarkan keadilan, Nabi mengajarkan kebaikan, Nabi mengajarkan bagaimana kita harus saling memberi, ya, Nabi mengajarkan tentang bagaimana supaya kita bahagia, merasa aman, ya, Nabi mengajarkan kepada kita cara bersuci, bagaimana salat, ya, bagaimana berpuasa, bagaimana haji, bagaimana berjihad, bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, adab, ya, dan hal-hal yang positif yang lainnya, hadirin sekalian. Nabi diutus untuk melenyapkan kesyirikan dan kekafiran, menghancurkan berhala, mengusir kebodohan, memerangi kezaliman, menanamkan kebaikan dan menyingkirkan kejahatan. Tidak ada satu kebaikan pun, ya, melainkan pasti Nabi menunjukkan kepada kita caranya untuk mengambil kebaikan tersebut. Dan tidak ada satupun keburukan, pasti Nabi SAW peringatkan kita agar kita menjauhi keburukan tersebut. Jadi Nabi SAW, hadirin sekalian, diutus oleh Allah sebagai Nabi umur 40 tahun, merupakan usia yang sangat matang sekali. Ya, Malaikat Jibril menemui Nabi di Gua Hira dan menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi satu sendirian di Gua Hira lagi memikirkan umatnya yang dalam keadaan jahiliyah, bodoh. Ya, kemudian tiba-tiba datang Malaikat Jibril ini sehingga membuat wajahnya Nabi berubah dan berkeringat. Jibril pun mengatakan, "Iqra, iqra ya Muhammad." Maka Nabi adalah orang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Maka Jibril pun mendekap kedua kali hingga beliau sallallahu alaihi wasallam merasa tersesak. Ya, Jibril mengatakan lagi, "Iqra ya Muhammad." Maka Nabi mengatakan lagi, "Aku tidak bisa membaca. Ma ana biqari." Kemudian Jibril mendekapnya tiga kali sampai kemudian Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram," dan seterusnya dari 1 sampai 5. Inilah, hadirin sekalian, ayat-ayat yang turun menunjukkan bahwa Muhammad resmi diangkat sebagai Nabi. Maka setelah itu Rasulullah pulang menuju rumah Khadijah, ya, radhiyallahu anha, dan menggigil menceritakan apa yang terjadi. Maka disitulah Khadijah menguatkan suaminya ini dan mengucapkan, "Afshir, bergembiralah ya Muhammad, demi Allah, la yukhzikallah abadan, Allah tidak menghinakan kamu, innaka latasil rahim, karena kamu pemuda yang suka menyambung silaturahim.
wa tu'inu ala nawabil haq, dan kamu suka menolong orang-orang dalam kebenaran, suka menolong anak yatim, suka memuliakan tamu, membantu orang yang susah. Demikianlah ucapan Khadijah, hadirin sekalian, yang membuat Nabi ini merasa senang, ya, merasa ada yang membantu. Kemudian Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sepupunya Waraqah bin Naufal yang sudah tua saat itu, yakni putra dari paman Khadijah. Kemudian Waraqah ini mendengarkan apa yang diceritakan oleh Nabi, maka Waraqah yang sudah tua mengatakan, itu adalah namus ya Khadijah, namus ya Muhammad. Namus ini malaikat, malaikat yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia adalah malaikat. Ya, demi Allah wahai saudaraku, ya, seandainya aku masih bisa punya umur, ya, punya tenaga, aku akan bersamamu, karena kamu akan dimusuhi oleh masyarakatmu, akan diusir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin sekalian merasa kaget, aku akan diusir oleh kaumku? Iya, begitulah. Ya, engkau cikal bakal Nabi. Tidak ada Nabi yang membawa beban, membawa risalah, kecuali pasti akan diusir oleh kaumnya. Ya, jika hari itu aku ada masih diberi umur, aku akan menolongmu sekuat tenaga. Hadis ini sahih hadirin sekalian dalam Bukhari Muslim. Inilah yang kemudian membuat Nabi merasa berat, ya, dengan ucapan Waraqah bin Naufal ini. Tapi kemudian Waraqah bin Naufal meninggal dunia tidak lama setelah itu. Maka disitulah Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, hadirin sekalian. Nabi mendakwakan apa namanya Islam ini, ya. Kemudian setelah itu Allah turunkan lagi ayat-ayatnya seperti yang berbunyi, ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muddassir kum fa'andir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan manusia. Maka Nabi memberikan peringatan kepada manusia, dimulai dari keluarganya, kemudian sahabat-sahabatnya, dan manusia sekitarnya. Nabi berjuang mempersembahkan ruhnya, darahnya, air matanya, ya, mengajak orang untuk masuk Islam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang lain lagi, yaitu ya ayyul muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam, ya, untuk salat. Ya, jadi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya ayyul muddassir, ini untuk outputnya, ya. Kemudian ya ayyul muzammil, ini inputnya, ya ayyul muzammil, dia beribadah kepada Allah, dia membutuhkan kekuatan jiwa dengan solat malam itu. Makanya solat malam ini hadirin sekalian adalah suatu ibadah yang utama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pertama kali datang ke Madinah, kemudian didekati oleh banyak orang, maka Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wassilul arham wa sallu bil layli wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikan orang makanan, wassilul arham, dan sambung rahimmu, sambung kerabatmu, silaturahimlah. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam di saat manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan apa? Selamat. Nah, inilah yang bisa menguatkan hati Nabi, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala salat malam. Janganlah seorang tidur terus dari malam, ya, sampai subuh tidak bangun untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi disuruh oleh Allah salat, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam untuk salat walaupun sedikit. Nisfahu, setengahnya,
aw inqus minhu qalila, atau kurangi daripada itu. Aw zid alai, atau tambah lagi kalau kau mampu. Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Ya, karena Quran, hadirin sekalian, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kitab yang terbaik, dokumen yang teragung, kisah yang terbagus. Ya, kalau kita bicara kisah, maka kisah dalam Al-Quran kisah yang terbagus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqissu 'alaika ahsanal qasas." Kami akan ceritakan kepadamu ya Muhammad ahsanal qasas. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu dengan Quran ini, walaupun kamu sebelumnya tidak tahu tentang kisah-kisah, tentang hukum-hukum, tidak tahu, kamu hidup di suatu masyarakat yang jahiliyah, orang Arab Badui ummi, ya, kebanyakan mereka tidak bisa membaca, tidak bisa apa, menulis. Inilah Al-Quran. Walaupun Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi dalamnya banyak kisah-kisah, ya, kisah yang terbagus, perkataan yang paling terafdol, ya, di dunia ini, karena datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya isinya nasihat, ya, kebenaran, tidak ada kebatilan di dalamnya. Di dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang membacanya akan mendapatkan keberkahan, ya, bisa dijadikan sebagai obat, bisa dijadikan sebagai hukum, ya, bisa juga, hadirin sekalian, kita mendapatkan pahala dengan Al-Quran itu, bisa kita mendapatkan syafaat, karena Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li sahibihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Ya, inilah Al-Quran, hadirin sekalian, yang banyak sekarang ditinggalkan oleh sebagian umat Islam. Mereka tidak membaca Al-Quran kecuali pada bulan Ramadan. Ya, sehingga tergantikan dengan bacaan-bacaan yang lain. Padahal isinya luar biasa sekali. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Al-Quran sebagai wahyu, begitu juga as-sunnah, sehingga dia tergantikan, kemudian diamalkan oleh para sahabat, sehingga para sahabat menjadi orang-orang yang mulia, menjadi generasi yang terbaik, bisa menundukkan Persia Romawi. Ya, para sahabat, karena para sahabat faham betul di depannya ini guru besarnya, Nabi, Rasul, bukan orang biasa, bukan manusia biasa ini. Ya, dia manusia, tapi dia adalah pilihan Allah, dikasih wahyu, dijaga oleh Allah, ma'asum. Hadirin sekalian, maka seandainya ucapan-ucapan Nabi ini yang diserap oleh para sahabat sebagai ilmu yang tinggi, ya, apabila digantikan dunia seisinya, para sahabat tidak mau menerimanya. Lebih baik menerima sabda-sabda Nabi. Hadirin sekalian, para sahabat melupakan perkataan siapapun para tokoh-tokoh sebelumnya ketika diajari oleh Nabi ilmu ini, dilupakan semuanya, karena bagi sahabat ilmu ini lebih penting daripada dunia dan seisinya. Apa yang dibawa oleh Nabi ini cahaya, nur, ya, kebenaran, kemuliaan, kejayaan, hadirin sekalian. Itu yang dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Quran. Kalau kita membaca satu hurufnya nilainya 10 pahala. Satu hurufnya nilainya berapa? 10 pahala. Ya. Dan Al-Quran bukanlah syair, bukanlah syair, ya, bukanlah perkataan manusia. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, darinya dan kembali kepadanya. Maka Jibril membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran tertulis dengan bahasa Arab. Ya, orang yang masuk Islam tidak harus orang Arab. Orang selain Arab bisa masuk Islam. Tapi hendaklah orang Islam belajar bahasa Arab agar bisa memahami Al-Quran, makna Al-Quran, agar bisa memahami sumber-sumber Islam, karena tertulis dengan bahasa Arab, hadirin sekalian. Apalagi Al-Quran merupakan mukjizat, ya, mukjizat, tidak ada kekurangan di dalamnya. Dan orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan sukses. Kata Nabi, "Abshir, abshir, ani bushra, bergembiralah kalian."
Selama kalian berpegang teguh dengan Al-Quran, kalian tidak akan tersesat selamanya. Ya, dalam hadis sahih hadirin sekalian. Itulah sabda Nabi tentang apa? Al-Quran. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, Inna Allaha yarfa' bihadzal Quran aqwaman wa yadu'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang dengan Al-Qur'an ketika dia perhatian sama Al-Qur'an. Yaqra'ul Qur'an wa yafham ma'anihi, dan dia memahami makna-maknanya. Wa yadabbar bil Qur'an, tadabbur Qur'an dengan apa? Tadabbur. Wa ya'mal bihi, dan dia mengamalkannya. Maka dia akan apa namanya? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak perhatian sama Al-Quran, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghinakan Quran akan dihinakan oleh Allah. Ya, ketika ada orang sana di negeri sana yang jauh dari sini, orang Eropa sana membakar Al-Quran. Ya, tidak lama dia akan menjadi orang yang hina, hadirin sekalian. Dia akan dimusuhi oleh semua orang di dunia ini. Tidak akan bisa tenang hidupnya. Tidurnya tidak akan tenang. Dia orang yang celaka, orang yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat nanti hadirin sekalian, tidak akan lama orang-orang seperti ini yang kemarin membakar Al-Qur'an di Swedia sana. Ya, menunjukkan kebodohannya dia. Ya, temannya setan, hadirin sekalian. Nah, inilah Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengalahkan para penyair-penyair saat itu. Ya, semua orang ya kalah, walaupun dia seorang orator, orang yang mengerti balaghah sekalipun, orang yang menguasai bahasa Arab sekalipun, akan kalah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran melemahkan semua yang ahli bahasa yang fasih pada zamannya saat itu. Inilah Al-Quran yang mengucutkan para ulama. Para ulama menjadikan referensi yang tidak habis-habisnya. Inilah yang dibawa oleh Nabi SAW yang membuat jin masuk Islam. Ya, para jin mendekati Rasulullah. Ketika Rasulullah membaca Al-Quran, semakin mendekat-mendekat, kaget jin. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya, itulah kesimpulannya. Jin mengerti Al-Quran, mengerti bahasa Al-Quran. Ya, mungkin kita enggak mengerti. Ya, jin enggak pernah mendengar Al-Quran. Sekali mendengar, kesimpulannya apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ajaib ini Al-Quran. Luar biasa. Fa'aman Nabi, langsung kita beriman dengannya. Bayangkan, marra wahidah yasma Al-Quran min fami Rasul sallallahu alaihi wasallam aslamu. Kemudian mereka pergi ke kampungnya mendakwakan Islam. Jin, hadirin sekalian. Wal insan afdal min jin. Manusia lebih utama daripada jin. Ya, seharusnya manusia betul-betul memahami Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai apa? Hukum. Ya, karena yang dibawa Nabi ini, hadirin sekalian, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang di mana kitab ajaib yang bisa mengalahkan bangsa Arab saat itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada setiap nabi sesuai dengan keadaan. Seperti Nabi Musa alaihissalam diberikan tongkat sakti, ya, diberikan tangannya mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Ketika dimasukkan ke dalam bajunya, jubahnya, dikeluarkan, muncul cahaya yang luar biasa. Tongkat yang sakti. Karena waktu itu manusia berbangga-bangga dengan ilmu sihir. Ya, rajanya begitu juga memelihara tukang sihir, mengajari mereka semenjak kecil sihir, dan ketika tua menjadi tukang sihir yang handal. Maka Allah memberikan mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang mengalahkan ilmu sihir, sihir tukang sihir itu. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, di mana saat itu manusia berbangga-bangga dengan ilmu kedokteran, tib, ilmu tib. Ya, yang pintar masalah ilmu kedokteran, maka dia akan mencapai kemuliaan di masyarakat. Maka Nabi Isa alaihissalam diberikan oleh Allah suatu mukjizat yang melebihi ilmu kedokteran saat itu. Ya, bahkan pada puncaknya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, disentuh begitu langsung hidup.
padahal sudah apa? Mati. Mana yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Nabi Isa dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta semenjak lahir. Akmah. Bukan a'ma. Kalau a'ma mungkin masih bisa karena dia buta setelah lahir. Tapi ini akmah. Ya, sebelum apa? Lahir. Lebih dahsyat lagi. Ilmunya Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa bisa memberitahukan makanan-makanan apa yang disimpan oleh mereka di rumah mereka, di lemari mereka. Ya, kalian fulan menyimpan makanan di rumahmu, makanan ini, makanan-makanan. Ditebak oleh Nabi Isa AS. Mukjizat Nabi Isa, hadirin sekalian. Begitu juga Nabi Muhammad SAW diutus kepada suatu masyarakat yang bangga-bangga dengan bahasa. Orang yang pandai bahasa, tutur katanya lembut, penuh dengan sastra, maka dia akan menjadi penguasa, punya jabatan, dapat hadiah. Bahkan mereka suka mengadakan perlombaan syair setiap tahun. Yang juara syairnya itu dipampang di Ka'bah. Sehingga para wanita-wanita kaya di mana, di Mekah saat itu, mereka kalau punya bayi dititipkan ke wanita-wanita di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad, pedalaman Mekah, terkenal dengan bahasanya yang sangat bagus, hawanya yang indah, jauh dari penyakit-penyakit kota, tapi harus bayar mahal. Ya. Maka Nabi pernah tinggal di Bani Sa'ad. Hadirin sekalian, pernah tinggal di Bani Sa'ad sehingga bahasanya Nabi bahasa yang fasih. Waktu itu banyak perempuan-perempuan Bani Sa'ad mengambil anak-anak orang kaya di Mekah. Masing-masing dapat sudah. Kecuali Halimah, seorang wanita dari Bani Sa'ad, tidak mendapatkan. Dia sudah lelah sama suaminya, begitu juga apa namanya? Ontahnya sakit, kurus lagi, enggak dapat. Dia muter-muter Mekah enggak dapat. Kecuali ada satu rumah, tapi miskin. Rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dia masih bayi. Ya. Halimah tidak mengambilnya sampai malam. Kata suaminya, "Kenapa kamu enggak ngambil? Ambil aja sudah." Tapi dia miskin, wahai suami, enggak punya apa-apa orang tuanya. Dan dia yatim. Ambil saja sudah. Barangkali barokah. Maka diambil oleh Halimah. Bayangkan, Nabi tidak melihat ayahnya. Nabi seorang yatim. Ya, Nabi tidak pernah mengatakan wahai ayah, karena dia tidak melihat ayahnya. Nabi tidak pernah mendengar ya waladi, sebagaimana anak-anak Mekah mendengar dipanggil oleh ayahnya ya waladi, ya ibni, ya bunai. Lah, Nabi tidak pernah itu, karena ayahnya sudah meninggal dunia di saat dia masih di perut ibunya, yatim. Maka diambil oleh Khadijah, oleh Halimah As-Sa'diyah, ya, sendirian. Nabi tidak bersama ibunya. Bayangkan, mulai kecil sudah diambil orang, ditaruh di Bani Sa'ad. Tapi Rasulullah Allah memberikan keberkahan kepada rumah Halimah, di mana baru diangkat sudah ringan bayi ini. Ketika dinaikkan ke ontanya, ontanya bergerak. Yang awalnya sudah sakit-sakitan, berjalan cepat menyusul teman-temannya. Ketika sampai di rumah semuanya barokah. Waktu itu kering. Dan binatang-binatang ternaknya Halimah tidak mengeluarkan susu. Tapi setelah datang bayi ini, kemudian susunya banyak. Ya, buah-buah kemudian tumbuh. Sampai tangga-tangganya Khadijah kaget. Kok seperti ini? Kok beda dengan kita? Kata Khadijah, kita membawa bayi yang barokah. Walad mubarak, cikal bakal Nabi Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup di sana 4 tahun, hadirin sekalian. Bahasanya bagus, karena dia akan menjadi rasul, dia akan menyampaikan yang hak, sehingga apa yang dia sampaikan tidaklah salah, berupa sunnah itu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan apa yang dia sampaikan itu bukan dari hawa nafsu, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah, mukjizat yang dinukil oleh kitab-kitab sahih oleh para ulama. Ya, ditulis dalam mu'jam, ditulis dalam musnad, ya, diriwayat oleh ribuan para ulama, hadis Nabi. Kalau Anda bandingkan hadis Nabi dengan perkataan para tokoh, Anda simak, maka Anda akan lebih cenderung ke hadis Nabi.
karena itu wahyu, ya, nasihat itu pasti benar, tidak ada kekurangan, bahasanya simpel ringkas, tidak perlu panjang lebar. Apa yang disampaikan oleh Nabi, hadirin sekalian, ini luar biasa. Ini menunjukkan dia wahyu, dikasih wahyu oleh Allah. Ya, dia orang yang ummi, tapi berbicara banyak hal, berbicara masalah ilmu pengetahuan, berbicara masalah sosial, berbicara masalah hukum, berbicara masalah politik, ya, berbicara tentang ilmu masa depan. Tidak mungkin kalau hanya dari seorang ummi. Ya, mereka orang barat mengatakan ini tulisannya Muhammad, Quran tulisannya Muhammad, tidak mungkin. Ya, 80% sudah diyakini oleh orang barat bahwa Quran sumber ilmu pengetahuan, hadirin sekalian. Ya, tidak mungkin kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa Nabi Muhammad ini? Tidak pernah dia belajar. Ya, tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam. Nah, inilah hadirin sekalian hebatnya Nabi Muhammad ini, utusan Allah Subhanahu wa taala yang berdakwah kepada kaumnya dari mulai usia 40 tahun sampai usia 63 tahun. Ya. Maka kita mengikuti para sahabat, di mana mereka menjadi mulia, menjadi generasi yang terbaik karena mereka mengambil, menyerap ilmunya Nabi secara keseluruhan, sehingga mereka menjadi orang yang paling pandai dari umat ini, yaitu para sahabat, sehingga dikatakan khairul qurun, sebaik-baik generasi, tidak akan tergantikan. Misalnya pernah Abdullah bin Umar dinasihati oleh Nabi waktu masih remaja. Abdullah bin Umar, ni'mal abd, hamba Allah yang baik. Law kana yusalli al-lail, seandainya dia salat malam. Maka direnungkan ucapannya ini. Waktu dia tidak salat malam, maka semenjak saat itu dia salat malam sampai akhir hidupnya, selalu salat malam. Hadirin sekalian, karena dia yakin apa yang ucapan Nabi ini bukan ucapan biasa. Ya, begitu juga Umar bin Khattab, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi, di mana ketika dia mimpi dikasih segelas susu, diminum oleh Rasulullah susu ini tapi tidak dihabiskan, tinggal sedikit kemudian dikasihkan ke Umar. Ya, kemudian Rasul menafsirkan mimpinya itu, apa itu air susu itu? Ilmu. Jadi Umar diberikan oleh Allah ilmu dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, sehingga menjadi orang yang pandai, walaupun dia masuk Islam sudah dewasa, tapi dia menyerap ilmu dari Rasulullah. Ya, makanya ketika dia mau umrah, Rasulullah menghadang beliau di pintu gerbang Madinah. Rasul mengatakan apa? Ya akhi, la tansana bidu'aika, jangan lupakan kami, doakan kita. Ketika kamu sampai di sana, sampai di tanah suci, doakan kami. Yani Rasul minta doa kepada Umar. Berarti Umar ini rajul saleh, bukan orang biasa, hadirin sekalian. Jadi kita lihat bagaimana ketika dia menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, dia berhukum dengan hukum adil, memakmurkan rakyatnya. Ya, betul-betul dia pekerja keras sehingga rakyatnya makmur. Itulah Umar bin Khattab. Begitu banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ilmu ini diganti dengan dunia, dia menolak. Dia lebih memilih ilmu ini. Ya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberitahu tentang Mu'ad bin Jabal, seseorang yang a'lam fil halal wal haram min hadhil ummah. Mu'ad bin Jabal adalah orang yang paling tahu tentang hal dan haram dari umat ini. Maka ketika mendengar perkataan ini, Mu'ad bin Jabal semakin rajin belajar. Ya, semakin dia mendalami ilmu. Sehingga dialah orang yang di antara para sahabat yang pandai, termasuk ulama'nya sahabat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, orang-orang, wahai manusia, jamaah, seandainya kalian tidak menemukan aku, datanglah ke Mu'ad bin Jabal, dia akan memberikan kalian jawaban. Mufti para sahabat. Bahkan Rasul mengatakan Mu'ad bin Jabal sayyidul ulama fil jannah.
Mu'adz bin Jabal pemimpinnya ulama di mana? Di surga. Hadirin sekalian. Jadi mereka faham ucapannya Nabi bukan sembarangan. Sebagaimana apa namanya Nabi mengatakan sering kepada kita, ya, tidak hanya kepada sahabatnya, kepada umatnya. Nabi mengatakan suatu hari, alaikum sam' wa ta'ah wa in ta'ammar alaikum 'abdun habasyyun. Hendaklah kalian mendengar dan taat. Suatu hari bisa jadi memimpin kamu itu bukan dari golonganmu, bukan dari ormasmu, orangnya hitam, ya, bukan orang yang kamu selama ini apa namanya cita-citakan. Ternyata dia orang biasa misalnya, tapi kamu harus dengar, kamu harus taat. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyun, budak mungkin, karena Allah yang memberikan kekuasaan. Berapa banyak dalam sejarah, hadirin sekalian, banyak orang pintar yang muncul jadi pemimpin orang bahlul. Ya kan, ada enggak seperti itu? Padahal banyak yang apa? Pintar, enggak taunya yang muncul yang naik orang bodoh. Ya, bisa jadi cobaan bagi orang sekitarnya, diuji kita. Bisa jadi ini hukuman bagi rakyatnya. Ya, yang banyak maksiat sehingga dikasih pemimpin yang tidak bagus. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Yu'ti mulku man yasha wa yanzi'ul mulk man yasha. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mencabut kekuasaan bagi hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pesan Rasul. Wa innahu fa innahu man ya'is minkum fasara ikhtilafan katsiran. Kemudian Rasul mengatakan apa? Sungguhnya siapapun yang hidup setelahku nanti betul-betul akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Umat Islam berselisih, berpecah, hadirin sekalian. Tak bisa kita menyatukan umat Islam. Walaupun urat nadi kita putus, tidak akan bisa. Karena Nabi pernah berdoa minta tiga hal. Dua dikabulkan, satu enggak dikabulkan. Nabi minta agar umatnya tidak diazab secara keseluruhan sebagaimana kaum-kaum dahulu. Kalau mereka berbuat maksiat, langsung habis, tidak ada yang hidup. Kaum Nuh, kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, kaumnya Nabi Hud, kaum siapa? Ad, kaumnya Nabi Shu'aib, Ahlu Madian, habis, tidak ada yang tersisa satu pun. Nabi Muhammad ingin umatnya tidak dihabisi secara keseluruhan, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang dihukum tapi enggak banyak, sebagiannya disuruh bertaubat, berfikir agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya umatnya tidak dihukum gharq, gharq ini tenggelam secara keseluruhan. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, dikabulkan sama Allah. Rasul minta agar umatnya tidak saling berselisih, gempur menggempur, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita dapati umat Islam selalu apa? Berselisih satu sama lain. Walaupun kita disuruh bersatu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi faktanya berselisih. Bahkan terjadi peperangan di antara mereka. Hadirin sekalian. Maka Nabi mengatakan fa innahum man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Maka siapapun yang hidup setelahku nanti betul-betul akan melihat ikhtilafan katsira. Nabi memberikan solusi. Ya, apa itu? Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka di saat banyak perselisihan, pegang sunnahku. Pegang apa? Sunnahku sebagai mizan, timbangan, tolak ukur. Wa sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin. Sunnahnya, ajarannya para khulafa' Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Jangan keluar daripada ini. Tinggalkan itu orang-orang, pendapat yang lain itu. Ikuti sunnah Nabi. Dan begitulah para sahabat. Umar dulu tokoh jahiliyah. Dia bukan orang bodoh, khusus Umar ini. Umar bisa membaca utusan Umar ini, ya, mendapatkan berbagai banyak petua-petua para tokoh,
ketika dia mendapatkan ilmu dari Rasul, tinggalkan semuanya itu, petua-petua itu. Hadirin sekalian, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul, cukup itu sudah. Cukup, karena ini wahyu, dijamin kebenarannya, tidak mungkin salah. Maka kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa' rasyid al-mahdiyin wa'addu 'alayha bin nawajib. Gigit sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang teguh, maksudnya pegang teguh ya, di saat orang-orang apa namanya mengamalkan sunnah-sunnah yang lainnya, anda pegang sunnah Nabi, maka kalian akan apa, selamat. Nah itulah hadirin sekalian, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang apa, rasul. Maka kewajiban kita adalah membenarkan apa yang dia kabarkan, kemudian mengamalkan apa yang dia ajarkan, membela ajarannya, ya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan jangan berbuat hal-hal yang baru dalam masalah agama yang tidak ada ajarannya dari Nabi. Makanya katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisad fi sunnah khairun min iktsari fil bid'ah. Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-iktsari fil bid'ah. Yani sederhana sedikit, tapi anda sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajaran Nabi, itu lebih baik daripada anda berbuat banyak tapi bid'ah, tidak ada dasarnya dari Nabi. Ya, itu yang dipahami oleh Abdullah bin Mas'ud. Begitu pentingnya ittiba, mengikuti Nabi. Ittabi'u, bas ikuti saja. Sudah ada, tinggal ikuti, tinggal jalankan. Fala tabtadi'u, jangan kau buat hal-hal yang baru dalam masalah agama. Ikuti Nabi. Oleh karena Nabi diutus supaya orang tidak ngawur sakar PDW. Hadirin sekalian, ikuti Nabi ini. Nabi sudah mengajarkan apapun. Bahkan katanya Salman Al-Farisi, tidaklah Nabi meninggalkan kita kecuali sudah mengajarkan semuanya. Sampai burung mengibaskan sayapnya sudah diajar oleh Rasul ilmunya. Hadirin sekalian, semuanya tinggal kita ngikuti saja. Tidak usah hal-hal yang baru. Ya, karena hal-hal yang baru belum tentu benar. Kecuali masalah dunia, bukan masalah agama. Masalah dunia, antum a'lamu bi umurih dunyakum, kamu lebih tahu. Kalian lebih tahu masalah dunia. Masalah pakai mikrofon dulu, pakai mikrofon ini bukan beda. Hadirin sekalian, pakai mobil, Nabi pakai unta, itu masalah dunia, bukan masalah agama. Ya, tidak ada masalah. Anda kembangkan sehebat mungkin. Tapi kalau masalah agama sudah ditentukan sama Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, khudu anni manasikakum. Ya, ambil dariku cara manasik haji umroh kalian. Jangan sakar PDW. Ya, doa-doanya ketika sholat, doanya ketika sa'i, disuruh memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ketika di mas'ah sa'i, ketika di mas'ah atau sa'i, baca lagu Indonesia Raya. Kifar. Ya, enggak ngikuti Nabi berarti. Berarti sakar PDW, hadirin sekalian. Dalam masalah ibadah kita disuruh apa? Ngikuti Nabi. Maka kita akan benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah ibadah, masalah agama. Kalau masalah dunia banyak orang tidak faham. Hadirin sekalian, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nabi aja dulu enggak pakai apa namanya? Enggak pakai mobil. Masa kita pakai mobil bid'ah? Enggak faham orang seperti ini. Fiddin, dalam agama, bukan dalam masalah apa? Dunia, hadirin sekalian. Dalam agama, cara sholat, ya, cara beragama, pokoknya harus ngikuti Nabi. Enggak ngikuti Nabi enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang beramal bukan dari ajaran kami, kata Nabi, tertolak. Berbuat anda secapek mungkin sudah, tapi enggak ada dasarnya dari Nabi, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah dunia silakan. Nabi enggak tahu masalah dunia banyak kecuali saat itu.
Ya, kalau ada seorang mengembangkan ilmu ini silakan. Ya, ilmu dunia, masalah agama tidak harus mengikuti Nabi. Ya, ada Al-Quran, ada As-Sunnah, hadirin sekalian. Karena kalau asal-asalan maka dia akan mengikuti setan. Kemudian hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana agama yang dibawa oleh Nabi adalah agama Islam. Agama inilah sesuai dengan fitrah. Ya, agama yang moderat, agama kebenaran, agama yang akan bawa kemenangan dan kesuksesan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghayra islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kiamat dia termasuk orang yang apa? Merugi. Ya, memang Allah tidak memaksa orang non-muslim untuk masuk agama Islam. La ikraha fid-din. Orang punya pilihan, tapi diingatkan seseorang bertanggung jawab dengan pilihannya. Jangan menyesal nanti. Allah mengatakan bahwa agama yang benar Islam. Kalau dia memilih Islam, dia harus bertanggung jawab pada hari kiamat nanti. Harus bertanggung jawab dengan apa? Pilihannya. Ya, tapi kalau dia masuk Islam maka itu lebih baik bagi dia. Karena inilah agama hadirin sekalian yang disempurnakan oleh Allah. Allah menurunkan ayat ini pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari yang sangat penting, min ayyamid dunya, dari hari-hari dunia, yaumu Arafah, hari apa? Arafah. Allah menurunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakum al-islam dina, dan aku ridai Islam sebagai agama. Ya, maka kalau orang menjadi muslim harus meninggalkan agama-agama selain Islam. Harus meninggalkan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam menentang namanya pluralisme agama, semua agama baik, semua agama benar. Lah, agama yang benar adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.